inside of me. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen, I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand. Mantan Komandan Sat 81 Kopassus, Brigjen TNI Taufik dipromosikan menjadi Waster Kasat. Panglima TNI mengeluarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep garing 690 garing 7 garing 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Dikutip dari TNI Mail ID, dalam surat keputusan TNI, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono melakukan rotasi dan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan TNI terhadap 176 perwira tinggi. Salah satunya mantan Komandan Sat 81 Kopassus, Brigjen TNI Taufik diangkat menjadi Waster Kasat. Promosi jabatan di lingkungan TNI Angkatan Darat ini dilakukan bersama 73 perwira tinggi TNI Angkatan Darat lainnya. Untuk diketahui, Brigjen Taufik kelahiran Mei 1971 ini adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak 26 Juni 2023 menjabat sebagai Waster Kasat Bidang Tahwil Komsos dan Bakti TNI. Taufik lulusan Akademi Militer 1993 dan mahir dalam bidang infanteri Kopassus. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Karo Akademik dan Kemahasiswaan Unhan. Riwayat jabatan Danon 812 Sat 81 Kopassus 2010-2011 dan Sat 81 Kopassus 2014-2015. Asok Danjen Kopassus 2015 dan Rem 142 2017-2019. Dirbin Diklat Pusterat 2019-2020. Paban Jianik Dirdian Kodik Atat 2020-2021. Kemudian Kasrem 174 Anim Tiwan Ninggap 2021-2022. Kepala Biro Humas Sekjen Kemenhan 2022-2023, Karo Akademik dan Kemahasiswaan Unhan 2023, Waster Kasat Bidang Tahwil Komsos dan Bakti TNI 2023.